Ingat kata tegar, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Wanjay, cakep banget tuh. Waduh. Ya mungkin waktu dulu ya guys nggak tahu yang namanya skincare gitu, apa-apa nggak tahu gitu. Yang beda kalau sekarang tuh udah tahu yang namanya skincare ya guys, filter juga udah tahu tuh. Walaupun nggak pakai skincare ya guys, kalau ada filter, waduh, out glowing juga gitu ya kan. Ingat kita tegar, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Wanjay, cantik banget tuh. Waduh, beda banget ya guys, yang dulu sama sekarang tuh. Mungkin ya jelas ya guys, waktu dulu gitu, namanya juga waktu dulu gitu kan. Gak ada yang namanya skincare, filter gitu kan. Kalau zaman sekarang udah tahu yang namanya skincare gitu ya kan. Cara ngerawat diri udah tahu ya guys, jadi auto glowing gitu kan. Ya beda lah guys, waktu dulu sama sekarang tuh. Kalau sekarang, kalau dulu itu masa lalu ya guys, kalau sekarang ini masa depan gitu. Nah itu tuh guys. Oke, next lagi videonya nih guys. Wanjay, cantik nih. Gue suka heran sih guys, kalau orang itu kan dari biasa-biasa aja sampai gelong gitu ya kan, kok bisa gitu ya. Nah gue ya guys, menurut gue sih kayak dulu-dulu aja gitu ya kan, malah tambah jelek ada sih ya kan. Emang sih guys, kalau orang cantik ya guys emang cantik sih, beda lah gitu ya kan, sama kita yang udah jelek dari awal gitu ya kan. Gak bisa dibenerin lagi ya guys, malah tambah rusak ada gitu ya kan. Tambah jelek ada tuh guys ya kan. Emang ya guys, emang beda sih ya kan? Orang cantik sama orang jelek emang beda gitu ya kan. Nah jadi kesini videonya bagaimana menurut kalian, jangan lupa untuk komen di bawah, dan jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Thank you sudah mampir ke channel ini, thank you guys.